sangat dibutuhkan. Masih sangat dibutuhkan oleh dunia luar gitu. Iya. Yeah. Karena sekalipun sekarang ya media komunikasi kita sudah cukup canggih, tapi diakui juga masih banyak segmen-segmen tertentu yang tidak mampu diekspos gitu. Ya, betul sekali. Pemda Sumba Tengah punya website tersendiri? Sudah punya, sudah punya. Bapak juga sering cek? Ya, satu sangat tidak banyak, yang paling banyak setiap kita lah, staff saya. Tapi saya sudah punya juga, sebagai salah satu media untuk komunikasi. Iya. Komunikasi. Ya. Kalau Facebook atas nama Pemda ada tadi? Atas nama Pemda belum. Saya kira harus dibuat, ya. Karena gratis itu satu. Ya. Dan cepat sampaikan informasi ya, terhadap mancanegara. Betul. Ya. Dan foto-foto, video setiap saat bisa diperbarui. Betul. Ya. Karena saya memang karena sudah lama di kalangan pers, jadi tahu bagaimana cara untuk mempengaruhi atau memberi dampak yang positif. Ya. Kalau website seperti contoh Pemda tingkat satu pun ya, ya, sudah tidak mau komentar, jadi terlalu birokrasi. Terlalu ya, jadi sebenarnya gini, Bapak, ya, di dalam birokrasi ini harus ada keberanian menempatkan orang yang sedikit dalam tanda petik, ya, ya, agak unik gitu, ya, yang tidak berpikir secara birokratis gitu, ya, tapi orang yang berpikir secara merdeka, ya, untuk mempublikasikan sesuatu. Ya. Namun dia tetap punya koridor ya, yang menjaga tetap etika ya, dan itu harus memang harus ada keberanian. Mari minum Pak. Hai, terima kasih banyak Pak. Okay. Jadi sebenarnya dari perspektif budaya sebenarnya orang Indonesia sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh dia menolak ya sosialisme, mas semua tidak. Tetapi juga kalau makanya saya sekarang mengatakan saya agak sedikit tertawa sinis gitu. Kalau banyak Wikipedia sekarang itu terlalu melindungi pemerintah, terlalu kapitalis. Karena sesungguhnya dalam ideologi kapitalis itu sangat menghargai. Sangat menghargai, ada stratifikasi. Tidak bisa disamaratakan. Dan stratifikasi itu sebenarnya kalau dia ditempatkan dalam jalan yang benar, dia bukan penghambat kemajuan. Tidak. Ini menurut pendapat saya. Iya. Ya. Saya bisa buktikan sama kau. Negara-negara yang masih tetap menganut sistem tradisional, iya, itu juga kemarin perkembangan yang pesat. Contoh, Belanda, Inggris, Jepang, negara-negara Eropa. Ayo Pak, mereka dengan kemajuan demokratisasi, mereka tetap mengakui kedudukan apa? Raja. Ada macam di Jepang ya, itu berjalan selaras. Hanya kerajaan tidak pernah menjadi penghalang untuk maju di Jepang ya. Tetapi pemerintah masih tetap membutuhkan kuasa dari raja ya. Itu perintah Indonesia ya. Indonesia punya latar belakang kultur yang sama, kultur yang sama, sehingga betul-betul itu menjadi modal interaksi untuk membangun kemajuan. Ini pendapat saya, Mas. Ya, tapi paling tidak Indonesia tidak pernah punya seorang raja yang bisa menyatukan seluruh Indonesia. Ya, itu ada soal. Ada soal apa? Soalnya memang Indonesia memang Tuhan sudah ciptakan, tidak menjadi satu. Ya. Ya. Tetapi ada satu, bahwa Indonesia memiliki pikiran untuk menjadi satu, tapi tidak bisa bersatu untuk secara kultur. Itu hebat Indonesia. Ya. Sehingga memang sebenarnya bisa. Untuk orang Indonesia sekarang, ya, maka saya katakan sama teman-teman, untuk 10 sampai 50 tahun ke depan, Indonesia masih butuh pemimpin orang Jawa. Dan Jawa bukan semua Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Betul. Itu sangat, nama saya. Iya. Ya. Sangat sama dengan opini saya. Iya. Dan kenapa? Budaya Jawa punya kekuatan untuk bisa mengintegrasikan. Dia sangat-sangat familiar dengan kebudayaan lain. Yeah.
dia sangat adaptasi dengan budaya orang lain. Hmm. Itulah hebatnya kebudayaan. Hmm. Contoh pada kami orang Sumba. Kalau Pak Gawab bisa lihat, ya, atap rumah orang Sumba ini, itu kurang lebih sama dengan atap orang Jawa Tengah di rumah. Hanya saja dia terlalu tinggi, dia tetapi konstruksi dasarnya sama.